Assalamualaikum dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk kita rumuskan aksi bagi kumpulan B hari ini. Pertembungan di Stadium Selayang, Stadium Majlis Perbandaran Selayang yang akan digunakan oleh Kelantan untuk perlawanan Piala MFL 2023. Jadi hari ini di sebelah petang, Kelantan akan melayan kunjungan Seri Pahang untuk aksi minggu yang ke-11 bagi Piala MFL 2023. Jadi dua perlawanan langsung serentak hari ini untuk kumpulan B Piala MFL. Saya ucapkan terima kasih kepada barisan strategik, rakan strategik untuk Piala MFL 2023 musim ini yang membantu untuk perjalanan Liga tahun Piala MFL 2023. Jadi Kelantan dan juga Seri Pahang, derby Pantai Timur boleh dikatakan untuk kedua-dua pasukan ini, terutamanya bagi Kelantan yang masih lagi tercari-cari rentak untuk memperkemaskan persembahan mereka, terutamanya dalam kedudukan kumpulan B ini. Dan bagi Seri Pahang, mereka cukup berpeluang hari ini untuk mengejar KL City Extension dan juga Selangor dalam perebutan 1, 2, 3 kedudukan teratas dalam aksi kumpulan B. Jadi pastinya banyak yang akan diperkatakan oleh pengendali kedua-dua pasukan sebelum sepak mula, terutamanya bagi Seri Pahang. Perlawanan terakhir, mereka melepaskan peluang terbaik untuk mendapatkan tiga mata selepas mencatatkan keputusan seri. Tiga sama menentang Kuching City di tempat lawan meskipun mereka mendahului ketika itu. Namun dua jaringan di penghujung separuh masa kedua oleh Kuching City membolehkan mereka mengikat Seri Pahang pada perlawanan itu. Kita akan saksikan dah fixtures untuk kumpulan B. Jadi perlawanan di antara Negeri Sembilan dan juga Selangor sudah pun berlangsung. 4.45 petang mereka memulakan sepak mula. Kelantan menentang Seri Pahang 5 petang nanti. Dan malam nanti KL City Extension akan menentang Perak 2 untuk satu lagi aksi kumpulan B bagi minggu yang ke-11 ini. Jadi ada 3 perlawanan kesemuanya untuk hari ini yang akan kami berikan selangsung kepada anda. Dan ini dia kedudukan Piala MFL selepas 9 perlawanan, 10 pusingan perlawanan. Kita lihat KL City Extension masih lagi dikurangkan teratas dengan 13 mata. Dan Selangor serta Seri Pahang dikurangkan kedua dan ketiga dengan 12 mata. Mengejar rapat kedudukan KL City Extension. Manakala Kelantan masih lagi dikurangkan terbawah dengan 8 mata, 1 kemenangan, 5 keputusan seri dan 3 tewas yang dicatatkan oleh Kelantan dalam 9 perlawanan yang terakhir. Kita akan menyaksikan juga, ini dia Haris Akif antara penjaring terbanyak untuk Kelantan dengan 4 gol setakat ini. Bagi Haris, pastinya dia diharapkan mampu untuk terus menggempur gawang Seri Pahang pada petang ini. Baik, kita akan dengarkan reaksi daripada pengendali dan juga Kapten Kelantan iaitu Syed Bensoh dan juga M. Rakesh. For our preparation for this game, for sure we have another 3 more game from the last 3 game, right? Our target, we have to finish for top 4, but the chance is little bit difficult but still open. That game is the first game from the last 3 game. For sure we have to fighting and work hard for win the game, because any last game, 4 game from in term of my time is many things they improve a lot. But let's say is we didn't lose for any game, but not enough because we also didn't win for the game. That means is one game again today we have to fighting and work hard for win three points. Yeah, for sure any game we learning and looking them and many things they improve a lot. But tapi is we didn't win, that means it's not enough the point for going up. Because we need to finish number 4, and then we have another 3 game. All of the 3 game, we have to win. All the player is same stamina, same is fitness. We didn't change a lot of the player, but we see in the training session who is perform quality in the training session. We let them chance to play. Tang ni mesti kena menang lah, kena menang. Kita nak ambil 3 point. Dia orang bagi 3-0 hari tu, kita nak bagi balik. Ha, itu je. Jadi itu dia reaksi dari
Mendali dan juga Kapten Kelantan. Cukup ringkas dari Marrakesh dan 4-3-3 dari Satid Ben Soh dengan ada dua pertukaran pemain yang dilakukan. Dan hari ini dia membawa masuk Muhammad Amirul Hakim Laili dalam kesebelasan utama. Ada satu pertukaran berbanding perlawanan yang lalu di mana mereka terikat dua sama menentang Negeri Sembilan di Stadium USIM di Nilai. Jadi satu pertukaran mungkin Satid Ben Soh sudah berpuas hati dengan kesebelasannya. Jadi untuk Seri Pahang pula, ini aksi kedua Syarizot Faizyev bersama dengan skuad Piala MFL Seri Pahang. Dia membuka akaun jaringannya pada debutnya pada perlawanan pertama menentang Kuching City. Jadi kita akan dengarkan reaksi daripada pengendali Seri Pahang iaitu Syahrul Nizam Saad dan juga kapten mereka Nasrullah Muhammad Zaki. Kita so far dah bersedia dengan perlawanan petang-petang ni dan kita tahu yang Kelantan akan datang asakan yang lebih hebat untuk mendapatkan 3 poin. Tapi daripada segi persiapan kita, kita rasa kita dah bersedia untuk hadapi petang ni. Matlamat pertama kita petang ni memang kita nak maksimum poin. Whatever kita akan cuba untuk yang terbaik dan saya pun dah beritahu pada players betapa pentingnya game petang ni sebab kita ada 2 game yang kita lost poin. Dan so kita hopefully memang petang ni kemenangan tu akan berpihak pada kita. Untuk kecergasan pemain tak ada masalah. Cumanya kita ada 2 pergantungan players sebagai kapten kita dan juga left back kita. So untuk pengganti pemain ni kita rasa tak ada ketara sangatlah, seimbang. So hopefully pemain yang diberi peluang bermain ni dia akan mainkan yang terbaik semaksimum mana untuk kita dapatkan 3 point. Persiapan pasukan alhamdulillah setakat ini berjalan dengan lancar lah. Semua player bagi komitmen dalam training 100%. Itu petang ni kita harap dapat memperoleh kemenangan lah. Sebab sebelum ni game dengan Negeri Sembilan dengan Kuching, kalau ikutkan gameplay kita orang boleh dapat 3 poin tapi cuma dapat 1 poin je. InsyaAllah petang ni kami akan buat yang terbaik. Dan itu dia reaksi dari pengendali yang juga Kapten Seri Pahang. Jadi pilihan dari Syahrul Nizam Saad 4-4-2 dengan ada 3 pertukaran pemain. Jadi hari ini dia membawa masuk Zakrul Hakimi Zarizan di bahagian pertahanan serta Amar Syahmi juga di bahagian pertahanan serta seorang lagi pemain yang dibawa masuk adalah Adam Malik Daniel antara pemain yang dibawa masuk yang akan beraksi di bahagian tengah pada petang ini untuk aksi menentang Kelantan. Jadi pastinya Syahrul Nizam inginkan 3 mata dibawa pulang selepas mereka terlepas ketika menentang Kuching City tempoh hari. Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk kita menyaksikan perlawanan Piala MFL 2023 aksi minggu ke-11 bagi kumpulan B di antara Kelantan dan juga Seri Pahang. Dua pasukan yang mencatatkan keputusan seri dalam perlawanan terakhir hari ini mencari kemenangan terutamanya bagi pelawat dan cuba untuk bersaing dengan dua pasukan teratas iaitu Kuala Lumpur City Extension dan juga Selangor. Manakala Kelantan, tuan rumah hari ini di Selayang, ingin keluar daripada kedudukan terbawah. Apabila mereka ketika ini di kedudukan terbawah dengan hanya 8 mata, jika kemenangan, mereka akan melonjak sekurang-kurangnya ke kedudukan yang ke-5. Jadi sebelum kita mulakan aksi di separuh masa yang pertama, kita berikan tumpuan, kita berikan penghormatan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu Negaraku.
pertama mereka dalam aksi kumpulan B ini. Di antara kedua lepaskan menyaksikan Seri Pahang menewaskan Kelantan 3-0 di Stadium Darul Makmur pada 29 Mac yang lalu. Dan pastinya Kelantan inginkan mempamerkan kebangkitan untuk mendapatkan tiga mata pula di Selayang pada perlawanan petang ini. Jadi lima perlawanan terakhir menyaksikan hanya satu, empat keputusan seri dan satu tewas dicatatkan oleh Kelantan dalam lima perlawanan terakhir tanpa sebarang kemenangan. Dan 4-3-3 kita dapat lihat gandingan Afif Jasmin akan membantu Harif Akif Shahar di bahagian hadapan, ditujui dengan Kesaran Rush. Sementara di bahagian tengah, Krishna, Wan Irfan dan juga Rizak Miakta akan bergandingan membentuk gandingan yang baik di bahagian tengah. Dan Johan Syahzidan antara mereka gol yang cukup berpakat dimiliki oleh Kelantan. Terus mengawal gawang gol Kelantan. Kalau bagi Seri Pahang, kehadiran Cezok Faziev untuk aksi kedua bagi Piala MFL ini pastinya akan memperkukuhkan di bahagian pertahanan. Sambil Ibrahim Manusia akan bergandingan dengan pemain baru Adam Malik Daniel di bahagian tengah dan Lokman Bah serta Nasrullah Zaki di bahagian hadapan. Dan Nasrullah jadi terbanyak Seri Pahang dengan 3 gol, ditetapkan sebagai target man juga. Kapten kedua lepaskan M. Rakesh dan juga Nasrullah Muhammad Zaki. Sementara pengadil perlawanan pada hari ini Faruzi Mat Desa dibantu oleh Muhammad Afiq Ahmad Nazir, Ros Azrin Abdullah dan Zakiran Zam Muri. Empat pegawai perlawanan yang akan mengadili aksi di antara Kelantan dan juga Seri Pahang. Satid Benso mengendali Kelantan hari ini. Lepas sebelum ini dibimbing oleh penolong jurulatih. Pastinya Satid Benso inginkan keputusan yang positif diperolehi oleh anak-anak buahnya pada perlawanan ini. Kemata pastinya dicari. Sarunizam Saad tidak rela episod duka di Kuching pada aksi minggu ke-10 berulang kembali apabila mereka mendahului 3-1 namun terpaksa akur untuk seri 3 sama menentang Kuching City. Jadi segala-galanya akan ditentukan petang ini. Adakah Kelantan akan mempamerkan kebangkitan dalam aksi kumpulan B ataupun Seri Pahang akan terus mempamerkan penguasaan mereka untuk mengejar kedudukan pertama dan kedua dalam kumpulan B, mana KL City dan juga Selangor akan beraksi juga untuk aksi minggu yang ke-11 ini. Cukup menarik untuk kita perkatakan Negeri Sembilan menentang Selangor. Itu juga cukup menarik. Sementara malam nanti KL City Extension menentang Perak. Akan dimulakan sebentar saja lagi untuk aksi di separuh masa pertama oleh pengadil perlawanan Faruzi Mat Desa. Stadium Majlis Perbandaran Selayang yang mula digunakan semula dalam kempen Liga Malaysia ini. Setelah selesai proses kerja-kerja naik taraf, di Kelantan dikatakan seperti Kelantan Wanderers kerana banyak stadium yang digunakannya dalam Piala MFL ini. Jadi sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Piala MFL 2023. Aksi minggu ke-11 bagi kumpulan B di antara Kelantan dan juga Seri Pahang. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Aksi yang berlangsung di sebelah petang hari ini. Kelantan dan juga Seri Pahang. Dua pasukan dari Pantai Timur untuk Piala MFL bagi kumpulan B. Tendangan ke dalam. Awal diperoleh oleh Seri Pahang. Dengan jersey serba kuning Kelantan, merah hitam.
Roy, Ibrahim Manusi. Kembali semula bangkit selepas dijatuhkan. Antara pemain yang cukup sukar untuk dijatuhkan. Apabila dia jatuh, dia akan terus bangun semula. Seperti dilakukannya dalam pelawanan-pelawanan yang lalu. Itu yang berlaku kepada Wan Muhammad Irfan, mengalami sedikit pendarahan di bahagian mulutnya kerana pelanggaran sebentar tadi. Sosok Faziev terus ketika ini mereka mengatur gerak. Gerakannya cuba dilakukan oleh Syahril Superman. Dapatkan Nasrullah. Namun dirampas di situ oleh Alif Jazimin. Kena sedikit lemah mencari saran Rush. Ini Syazov Faziev. Dia menjaringkan gol. Lama situasi sepakan penjuru ketika di Kuching. Untuk gol pertama pelawanan. Oh, satu lagi peluang yang cuba direncana oleh Kelantan. Namun tidak membuahkan hasil. Kini serangan balas. Oh, ada kekasaran yang dilakukan ke atas pemain Seri Pahang. Jadi Syahril Superman yang dikasari. Sepakan percuma untuk Seri Pahang. Superman setakat ini sudah pun melakukan satu meledak satu gol dan satu assist. Pelanggaran dari belakang yang dilakukan kawan Mom Irfan. Zaris buka kepada rakannya Anwar Syahmi. Ketika ini cuba dikawal oleh Adam Malik. Serzot Faziev. Faziev mengemudi di bahagian pertahanan dengan baik sekali. Kebangkitan yang cuba dipamerkan oleh Kelantan dalam lima perlawanan yang terakhir. Satu peluang untuk Seri Pahang. Bergerak secara solo Syahir. Namun berjaya dipintas oleh Izzat Amir. Untuk Rakesh, Kapten Kelantan melakukan clearance. Ada gerakan dah cuba dilakukan oleh Kelantan. Namun tidak berjaya di situ Haris Akif. Sudah dikawal oleh Syarzaf Faziev. Ini kembali Seri Pahang. Ibrahim Manusi. Tangan jauh agak sukar untuk dikejar oleh Syahril Superman. Empat keputusan seri berturut-turut diperoleh oleh Kelantan. Dua sama terikat dengan Negeri Sembilan di tempat di Stadium USIM dinilai. Sebelum dua kali seri menentang Perak di Ipoh. Ke di USIM 0-0. Sebelum itu terikat dua sama menentang KLCC Extension. Juga di Stadium USIM. Antara pada April lalu. 17 April mereka tewas 0-3 kepada Selangor di tempat lawan di Stadium UiTM. Berbeza dengan Seri Pahang, 5 perlawanan terakhir. Satu kemenangan, 2 seri dan 2 tewas. 2 perlawanan terakhir mereka terikat seri dengan Kuching 3 sama. Dengan Negeri Sembilan 1 sama. Sebelum itu mereka menewaskan
Perak 1-0 di Stadium Darul Makmur. Dan sebelum itu juga mereka tewas 0-1 kepada KL City Extension dan tewas 0-2 kepada Selangor. Jadi ada kebangkitan dipamerkan oleh Seri Pahang. Namun mereka dua kesan seri yang mereka perolehi cukup meresahkan sebenarnya bagi Seri Pahang kerana kedua-dua peluang itu mereka mendahului. Mendahului Negeri Sembilan di Darul Makmur, namun main akhir disamakan. Begitu juga ceritanya di Kuching pada aksi 22 Jun yang lalu, mendahului 3-1. Namun dua gol pemusnah dari Kuching menafikan hasrat mereka untuk mendapatkan 3 mata. Mereka terus mengatur gerak peluang yang baik untuk Seri Pahang. Hantaran ke tengah. Terlalu kuat namun ada rakan di situ. Cuba untuk menghantar semula. Kroll terpaksa terak ke belakang untuk Ibrahim Manusi. Ada Malik untuk Faziev. Membuka semula kepada Syed Zarif. Oh, kesilapan pertahanan. Peluang untuk Seri Pahang. Percubaan. Oh. Lokman Bah melakukan percubaan tersasar. Pemain ini masih lagi mencari jaringan pertamanya musim ini. Lihat bagaimana dia merampas kaulan dari Wan Muhammad Irfan. Namun sepakannya pula agak tersasar. Kesilapan dari pemain-pemain Kelantan. Antara-antara pendek perlu diperkemaskan. Kembali digawal semula. Zod Faziev mudah untuk melakukan pintasan. Bahkan tidak begitu kemas pula. Krishna untuk Wan Muhammad Irfan. Lagi Kelantan mengawal. Pertahanan yang baik. Cari Afi Jazimin. Tolakan terlalu kuat. Terus dirampas oleh Nasrullah. Cari rakan. Hantar semula ke hadapan. Disambung di situ oleh Saiful. Namun dia diasak. Kelantan masih lagi belum lakukan percubaan. Seri Pahang ada percubaan namun dari Seri Pahang tidak tepat. Ini peluang yang baik untuk Seri Pahang melakukan sesuatu. Satu sepakan dan jaringan. Satu gerakan yang cukup tersusun untuk memastikan mereka mendahului 1-0 dalam 10 minit yang pertama. Penyudah yang cukup baik bagi kapten mereka. Tugas yang digalas dengan cukup sempurna bagi Nasrullah Muhammad Zaki. Memastikan jaringan pertama perlawanan, jaringan pertama Seri Pahang dan jaringan kelima peribadinya musim ini menewaskan Johan Syah Zidan. Kita lihat bagaimana cukup tersusun. Nasrullah tidak dikawal oleh mana-mana pemain Kelantan dan dengan mudah untuk melepaskan satu tolakan. Kita lihat Krishna yang melepaskan kawalan ke atas Nasrullah. Dua pemain pertahanan, Amirul Hakim dan Hafiz Al-Muhafiz, tidak sempat untuk melakukan hadangan. Satu penyudah yang cukup baik dari Nasrullah Muhammad Zaki. Jaring gol pertama perlawanan. Dari kedudukan sudah pun berubah di Stadium Majlis Pembandaran Selayang. Dengan Seri Pahang berjaya untuk mendahului 1-0 hasil jaringan Nasrullah Muhammad Zaki pada minit ke-9. Tuan rumah ketinggalan ketika ini. Ibrahim Manusi membuka kepada Syahril Saiful. Dia disekat oleh Krishna. Ini peluang yang baik dilakukan gerakan oleh Saran Raj. Cari rakan. Ruang yang tidak banyak dimiliki sebenarnya.
sudah ditutup oleh pemain-pemain pertahanan Seri Pahang. Raimanusi antara general di bahagian tengah untuk Seri Pahang musim ini bagi Piala MFL. Satu lagi permata bola sepak untuk negeri Pahang. Kawal dengan baik oleh Syahid Saiful. Raimanusi kawas oleh Nasrullah. Ini Syahid Saiful cuba mencari Nasrullah namun tidak berjaya. Masih lagi dalam permainan. Nasrullah ke tengah. Jaya ditampan dengan baik oleh pertahanan. Clearance terus dilakukan di situ. Oli Zakmi Akhtar. Kembali dikawas mula oleh Seri Pahang. Ahmad Syahmi terlepas pula kawalan. Ini gerakan yang cuba dilakukan oleh Saran Rush. Buang untuk Saran Rush. Dalam kawasan penalti. Tolakkan ke tengah. Begitu bijak bacaan dari Faziev. Untuk dia memintas hantaran itu. Yang tidak berjaya dilakukan. Tarik ke dalam. Kembali menyusun gerakan bagi pemain-pemain Seri Pahang ketika ini. Teningan baik dari Syahri Suparman. Cari rakan. Dibantu oleh Nasrullah. Jatuh pula Syahril. Kelantan menyusun gerakan. Tiri Krishna. Saran Raj sudah melakukan larian. Namun bijak dari Ibrahim Manusi memintas. Kawalan semula. Rizak Miakta. Terlalu kuat pula. Untuk dikejar oleh Syahid Saiful. Michael. Johan Syahzidan sebenarnya. Tak banyak ruang yang dimiliki. Manusi dijatuhkan. Kali sepakan dah. Cuma untuk Seri Pahang. Sakan yang dilakukan. Ada halangan sebenarnya dari Afif Jazimin. Ya, gerakan yang cuba dilakukan. Masih lagi Seri Pahang yang lebih banyak menyawa permainan. Rush mencari rakan untuk melakukan tolakan. Membuka ke sebelah kiri di situ untuk Aizat Amir yang naik ke atas. Ini peluang yang baik untuk Kelantan. Namun kawalan Irfan tidak begitu kemas. Kini serangan balas dari Seri Pahang juga tidak menjadi. Kawal semula oleh pemain Kelantan. Yakta di bahagian tengah. Kedua PSF. 15 minit yang pertama ada satu jaringan. Masih Nasrullah Zaki minit yang ke-9. Kelantan cuba untuk main dengan hantaran terpendek.
bagi mengelakkan bola dirampas oleh pemain Seri Pahang. Hafiz lewat untuk melakukan telakan ke depan, dirampas ketika ini. Peluang untuk Seri Pahang. Satu lagi kedudukan yang dimiliki oleh Syahir. Namun cubaan itu mudah untuk Johan Syah Zidan. Kali ini kekasaran pula yang dilakukan oleh pemain Seri Pahang, Ahmad Syahmi. Ke atas Kesaran Rush. Krishna, peluang untuk Kelantan. Percubaan namun sedikit perlahan. Percubaan yang dilakukan oleh Alif Jazimin dengan sepakan kaki kirinya mungkin sedikit tidak menjadi dalam situasi itu. Terlalu mudah untuk Amir Haikal. Meskipun dia berjaya untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Seri Pahang perlu tenang untuk mempertahankan kelebihan ini. Mereka pastinya tidak rela episod duga di Kuching berulang kembali. Dua pelanan berturut-turut sebenarnya. Di Kuantan juga mereka mendahului Negeri Sembilan sebelum Negeri Sembilan menyamakan kedudukan. Hari juga di Kuching juga episod ataupun cerita yang sama berlaku. Jadi pastinya pada peranan ini mereka tidak rela untuk dibolosi. Rakesh untuk Izzat Amir. Kanan diberikan oleh Ibrahim Manusi. Oh, tolakan yang berbahaya. Jaya dirampas oleh Seri Pahang ketika ini. Ini peluang namun baik tindakan dari Saran Raj mengawal semula. Dari bawah Cik Nemir untuk Tri Krishna. Rakan Saran Raj kembali kepada Tri Krishna. Namun lihat kebijaksanaan dari Faziev. Cahaya membaca arah hantaran itu. Pengalaman yang dimiliki terus dimanfaatkan untuk membantu pemain-pemain muda Seri Pahang dalam piala MFL ini. Keliran terus dilakukan oleh Amir Akmal, Amir Haikal. Ini lontaran ke dalam. Izzat Amir. Selagi olahan yang baik dari Saran Raj. Muhammad Irfan kembali ke tengah pada Rizakmi. Ini peluang untuk Kelantan. Hantaran dari Izzat dikeluarkan oleh Faziev. Kawalan semula terus melakukan hantaran. Peluang untuk Kelantan dan tandukan yang sedikit tinggi dilakukan oleh Kesaran Raj. Pemain yang sudah meledak satu gol musim ini mencari jaringan peribadi yang kedua. Kita lihat dia berada di kedudukan yang baik namun tandukannya tidak begitu kemas. Lambung tinggi melewati palang. Meskipun tidaklah diberikan caparan sebenarnya oleh pertahanan Seri Pahang iaitu Amar Syahmi. Jadi dua percubaan dari Kelantan, tiga dari Seri Pahang dalam 20 minit yang pertama. Mereka
Adakah Seri Pahang dapat menambah satu lagi jaringan di separuh masa yang pertama ini? Gaya manusi pening yang dilakukan. Cari rakan untuk melakukan tolakan. Masih lagi Ibrahim. Percubaan terus dari Ibrahim. Sayang tidak menuju tepat ke arah gawang Kelantan. Krishna buka semula kepada Amir Izzat. Sarang rush. Hantar ke tengah. Tepisan Amir dan jaringan penyamaan. Kesilapan dari Amir Aikal. Terus membuka ruang dan peluang buat Haris Akif Shahar menyamakan kedudukan untuk Kelantan. Satu peluang yang disempurnakan dengan cukup tenang bagi Haris Akif Shahar untuk jaringan kelima peribadinya musim ini. Kita lihat ujian baru diberikan kepada Sarang Rush yang bertukus lumus dan hantarannya menyukarkan Amir Aikal untuk melakukan tangkapan dan tumbukan yang sempurna dan jatuh betul-betul di hadapan Haris Akif. Jadi ada tolakan yang dilakukan dengan mudah untuk memastikan jaringan penyamaan buat Kelantan. Jadi Haris Akif Shahar menyamakan kedudukan untuk Kelantan ke-22 untuk satu sama kedudukan ketika ini. Jaringan kelima peribadi Haris Akif dalam kempen Piala MFA 2023. Kebangkitan yang berjaya direalisasikan oleh pemain Kelantan di separuh masa yang pertama ini. Sedikit kesilapan dari Seri Pahang terus dihukum. Kini Seri Pahang cuba mengasak namun tak menjadi. Oh, kesilapan pula di bahagian pertahanan. Sarang Rush berpeluang. Percubaan dari jauh pula. Sedangkan Tri Krishna sudah pun naik ke atas untuk menyambut. Tapi untuk menerima sebarang hantaran tolakan daripada K. Sarang Rush. Ibrahim Manusi. Syazwa Faiziev. Ya, keluar. Michael pastinya kecewa dengan situasi yang membolehkan jaringan buat Kelantan sebentar tadi. Dalam keadaan sebegitu, dia juga sukar untuk melakukan tangkapan. Namun tampanannya itu betul-betul jatuh di hadapan Haris Akif. Ini Seri Pahang cuba untuk kembali menggasak tampanan tidak kemas dari Syai Saiful. Sepakat percuma untuk Kelantan. Irfan yang dikesari. Ada sedikit asakan dari Syahid Saiful. Tolakan semula. Main di bahagian bawah seketika bagi Kelantan menyusun strategi mereka bagi mendapatkan jaringan pendahuluan pula. Ruang untuk Kelantan.
Oh, berjaya lepas. Dan sepakan penjuru diberikan oleh Pengadil. Gerakan yang agak lincah dipamerkan. Untuk sepakan penjuru pertama perlawanan, Arif Akif. Lincah pemain ini berusia 20 tahun. Dan selepas 26 minit permainan, barulah kita dapat saksikan sepakan penjuru pertama perlawanan. Untuk Kelantan. Tarannya sedikit perlahan. Tidak sampai kepada rakan. Masih lagi dalam kawalan pemain Kelantan. Tarannya dari Izzat. Satu lagi peluang dan tersasar pula. Ini yang cukup baik dari Kesaran Rush. Dia seharusnya memanfaatkan peluang ini dengan jaringan. Sayang sekali dalam kedudukan onside. Namun tampanannya pula tersasar di saat Amir Haikal sudah pun tertewas. Jadi satu sama kedudukan ketika ini. Apakah yang mampu dilakukan oleh Sri Pang di separuh masa pertama ini? Ini mungkin peluang yang perlu dimanfaatkan. Syahri Saiful. Pada Amir Syahmi untuk Ibrahim Manusi. Tak banyak ruang yang dimiliki. Terpaksa tolak ke bawah semula. Dari Syai Saiful. Sudah pun keluar dari kawasan permainan. Johan Shah Zidan. Di water break untuk aksi di separuh masa yang pertama ini. Dua kali water break akan diberikan di separuh masa pertama dan di separuh masa yang kedua. Sambil kita saksikan dua jaringan yang terhasil. Jaringan pertama Sri Pang, Sri Nasrullah Muhammad Zaki. Yang menyempurnakan peluang pada minit ke-9 untuk meletakkan Sri Pang satu gol di hadapan. Mengatasi Kelantan di Selayang dalam minit ke-9. Namun Kelantan tidak berputus asa, terus mencari gol penyamaan dan kesilapan dari Amir Haikal. Hingga gol Sri Pang membawa padah apabila membuka ruang buat Haris Akif Syahar jaringkan gol penyamaan buat Kelantan pada minit ke-22 untuk kedudukan satu sama setakat ini. Dalam lebih kurang 30 minit permainan. Akan diteruskan. Nizam Saad pastinya tidak mahu kedudukan ini kekal. Mereka mahukan kemenangan. Pendah dari Johan. Sepuluh minit pertama sudah ada dua jaringan. Akan yang baik. Namun tolakannya pula sedikit gopoh. Nasrullah. Baik Nasrullah ketika ini. Masih lagi Nasrullah. Tak percaya di situ. Dan juga cuba memberikan tentangan yang cukup baik. Oh, hampir-hampir kesilapan dilakukan oleh pertahanan Kelantan. Ojo Johan Chazidab berjaya melakukan tekampan kemas. Ini peluang untuk Kelantan. Berjaya dia merampas kedudukan bola.
Namun sekali lagi kebijaksanaan Faizyev. Bahaya kedudukan ketika ini. Terus dikeluarkan oleh Faizyev. Kelantan semakin garang ketika ini. Akan agak jauh. Sasar. Rik Zamyakta dan ini peluang yang cukup baik. Liam Rakesh. Tataran leret yang dilakukan. Krishna kepada Wan Muhammad Irfan. Lalu kuat pula untuk dikejar oleh Saran Rush. Bukan yang baik. Ada kekasaran yang berlaku. Sepakat percuma kepada Kelantan. Atid Bensoh. Mestinya bukan anak buahnya terus kekal fokus. Dah sepakat nak percuma. Ada kedudukan offside sebenarnya. Kedudukan Krishna itu dalam kedudukan offside. Hambat sedikit untuk turun. Haikal jauh sepakannya. Cuba untuk kali ini gerakan Kelantan begitu disiplin dalam bertahan. Muhammad Irfan untuk Kesaran Raj cari Arif Akif. Dari Rizakmi terlalu kuat pula untuk dikejar. Percuma untuk Suri Pahang. Suri Faizyev cari rakan untuk melakukan tolakan. Silapan pula dilakukannya. Membuka peluang untuk Kelantan melakukan percubaan. Ujung berjaya dihalang oleh barisan pertahanan. Sedangkan balas cuba dilakukan. Tidak berjaya membuahkan hasil. Masa pertama yang agak menarik sebenarnya untuk kita perkatakan. Kelantan sekali-sekala mengasak namun berjaya memberi satu jaringan. Lihat gerakan yang cuba dilakukan ini. Dijatuhkan untuk sepakan percuma. Sekali lagi. Sakan dari belakang ke atas Alif Jazimin. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu dilakukan, dimanfaatkan oleh Kelantan bagi mendapatkan jaringan kedua mereka. Dalam kawasan penalti, terlekat ke tengah, peluang terlepas. Ini peluang kemasan yang tidak seharusnya dilepaskan oleh pemain Kelantan. Namun Alif Jazimin mensesiakannya. Minit ke-35. Kita lihat dua pemain Kelantan sudah berada dalam kawasan penalti Seri Pahang. Kesempatan yang gagal disempurnakan. Di saat gawang gol sudah pun terbuka. Amir Haikal juga sudah pun tertewas dalam situasi ini. Sayang sekali tolakannya tersasar di sebelah kiri. Terlepas peluang terbaik Kelantan di separuh masa pertama ini. Untuk mendalui. Kembali Seri Pahang untuk mengatur gerak.
Nasrullah Zaki. Kapten pasukan menjaring gol pertama. Mencari peluang untuk kembali mendahului. Syazad Faziev. Kawalan dari Syahril. Sarid Zaris cari rakan. Rakan kepada Ibrahim. Amar. Ruang yang ditutup ketika ini. Oh, berpusing dengan baik bagi Amar. Dan dia dijatuhkan. Tadi sepakan percuma untuk Sri Pahang. Selepas T. Krishna menjatuhkan Amar Chahmi Asbi. Lihat kebijaksanaan Amar. Dia menyedari tak ada ruang untuk melakukan tolakan. Jadi terpaksa melakukan turning. Corner dijatuhkan untuk sepakan percuma. Dari Amar. Terlalu keluar pula sepakannya. Wow. Maikar kali ini dia tenang. Wah, terkena pula rakan. Wah, kiranya tidak menjadi. Bahaya kedudukan ini. Mujur menjadi dikawal oleh Nasrullah Zaki. Untuk Sripak mengatur gerak. Tolakannya sedikit perlahan pula. Rakesh, kelaran dilakukan untuk Rizak Miakta. Ruang ketiga ini untuk Sri Pahang. Dalam kawasan penalti. Satu kedudukan yang baik bagi Padang. Tidak ada sepakan penalti. Tipuan Syahril Suparman mendakwa dia dijatuhkan oleh Izzat Amir. Peluang untuk Kelantan pula ketika ini. Percubaan dari jauh dilakukan oleh Alif Jazimin. Namun tidak berjaya untuk menuju tepat. Minit terakhir di separuh masa yang pertama. Aksi semakin rancak di antara kedua-dua pasukan ini. Saling berbalas serangan. Kali ini peluang untuk Sri Pahang pula. Ah, Johan Shah Zidan. Hampir-hampir membuka ruang kepada
pemain lawan dapatkan peluang untuk mendapatkan jaringan. Kedua-dua punya gol memainkan peranan yang penting ketika ini. Masih tangkapan-tangkapan yang seharusnya lebih kemas dilakukan apabila bola di udara. Tangkapan mengisi bola daripada hantaran. Syarif Suparman. Selagi Syaril. Cuba dibantu di situ oleh Adam Malik. Paziev. Balik kepada Adam Malik. Adam Malik. Terus dikeluarkan. Insyaallah. Terlalu kuat pula tolakannya. Masih lagi kawalan daripada Seri Pahang. Manusi. Sufian sudah pun berada di sebelah kanan. Pemain yang masuk menggantikan Amar Syami. Hantaran dari Sufian. Cara pertukaran di separuh masa pertama dilakukan oleh Seri Pahang. Ini peluang Sarang Rush. Kali lagi Haris Akif jadi ruang. Namun dia dipintas. Nasrul Zaki hantarannya tidak begitu kemas. Tak menjadi pula tampanan dari Amirul Hakim. Wah, peluang Seri Pahang ketika ini. Syarif Suparman dalam kawasan penalti mencari ruang untuk melakukan percubaan. Dari Syarif Suparman, bagaimana cari Syarif? Sepakannya dihalang oleh Johan Syahzidan dan juga Emrakesh. Dan kedua-duanya mengalami kecederaan akibat pelanggaran itu. Kena agak lewat dari Syarif Suparman. Dia mencari rakan. Dan di sini ruang yang sudah tidak dimiliki untuk melakukan percubaan yang mungkin menuju tepat. Akan yang baik dari Rakesh dan juga Johan Syahzidan. Lebih kurang satu minit saja lagi untuk ditamatkan bagi aksi di separuh masa yang pertama ini. Kedudukan satu sama. Cukup menarik sebenarnya di antara kedua-dua pasukan ini untuk aksi di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Di antara Kelantan dan juga Seri Pahang. Terus dihadiri penyokong-penyokong yang hadir di Stadium Selayang ini. Meskipun aksi berlangsung di sebelah petang. Johan Syahzidan. Jadi dua minit tambahan masa. Berikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan masih lagi satu sama. Kelantan satu, Seri Pahang satu. Lebih menguasai di penghujung separuh masa pertama ini.
dan memiliki peluang yang cukup baik untuk mendapatkan jaringan, namun mereka gagal memanfaatkannya. Antara di Paroi masih lagi 0-0 di antara Negeri Sembilan dan juga Selangor. Sudah pun tamat aksi di separuh masa yang pertama. Kerana Sudah dan Selangor yang 4 minit tambahan masa menyaksikan 0-0 mereka. Diberikan kepada Sri Pahang. Hampir-hampir. Dan whistle panjang dibunyikan untuk menamatkan aksi di separuh masa yang pertama. Jadi dua jaringan terhasil. Nasrah Zaki memulakan untuk Sri Pahang mendahului pada minit ke-9 sebelum Haris Akif Jahar menyamakan kedudukan buat Kelantan pada minit ke-22 untuk kedudukan berkesudahan satu sama di separuh masa pertama untuk aksi di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Jadi itulah tamat aksi. Dan pastinya menarik untuk kita nantikan aksi di separuh masa yang kedua. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk menyaksikan aksi di separuh masa yang kedua di antara Kelantan dan juga Sri Pahang.
Kembali kita ke stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk aksi perlawanan di antara Kelantan dan juga Seri Pahang bagi PLM FA 2023, dan inilah sedutan untuk aksi di separuh masa pertama pertemuan di antara kedua-dua pasukan dari Pantai Timur ini. Dan kita dapat lihat Seri Pahang lebih awal melakukan asakan di separuh masa yang pertama menerusi mainan mereka, iaitu Syahid Saiful, namun sepakannya Loman Bahdin, namun sepakannya agak tinggi. Namun pada minit ke-9, kapten mereka Nasrullah Mat Zaki menyempurnakan umpanan dari rakan sepasukan dari Syahril Superman untuk memastikan jaringan pertama perlawanan pada minit ke-9 menewaskan Johan Shah Zidan. Satu permulaan yang baik bagi Seri Pahang di separuh masa pertama untuk mereka mendahului soal minit yang ke-9. Masih jaringan kapten mereka Nasrullah Muhammad Zaki. Kawasan terus cuba dipamerkan oleh Seri Pahang selepas itu. Namun Kelantan juga cuba membalas mesti beberapa percubaan. Ini antara percubaan yang dilakukan oleh Afif Jasmin. Namun tidak begitu menjadi. Sepakannya tidak begitu berbahaya untuk Amir Haikal hingga gol Seri Pahang. Dan satu lagi peluang yang dimiliki mesti tandukan yang dilakukan oleh K. Saran Rush. Namun tandukan dari Saran Rush agak tinggi melewati palang. Meskipun hantaran yang baik dari Faisal Muhafiz. Namun peluang untuk menyamakan kedudukan akhirnya tiba juga pada minit ke-22. Selepas hantaran dari Saran Rush gagal ditangkap kemas oleh Amir Haikal. Dan tampanannya itu menyebabkan bola betul-betul jatuh di hadapan Haris Akif Syahar. Dan tanpa membuang masa terus nampak ataupun melakukan tamparan mudah ke dalam gawang Seri Pahang untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-22. Ada kebangkitan yang berjaya dilakukan oleh Kelantan di separuh masa yang pertama. Sejangan Haris Akif Syahar dan juga jangan peribadi kelimanya musim ini. Dan sekali lagi Kelantan memiliki peluang juga menerusi Kesaran Raj sekali lagi. Namun kali ini tampanannya sedikit tersasar. Sekarang Amir Haikal sudah pernah terlepas dan ini paling peluang yang paling baik dimiliki oleh pemain Kelantan. Namun terlepas, kurang-kurangnya mereka mampu untuk menambah dua lagi jaringan dan ini antara peluang yang terbaik dimiliki oleh Afi Jazimin untuk mereka mendahului di separuh masa pertama. Namun itu tidak berhasil dan ini dia statistik separuh masa pertama. 7 percubaan dari Kelantan berbanding hanya 4 dari Seri Pahang. Kedua-duanya melakukan satu on target yang menghasilkan jaringan dan satu sepakan penjuru untuk Kelantan dan satu offside cetak oleh pemain Kelantan. Possession 54% milik Kelantan. Mereka bangkit di penghujung dan separuh masa pertama untuk memberikan tekanan kepada Seri Pahang yang sekadar 46% penguasaan bola. Jadi nak berbulan separuh masa yang kedua. Adakah ada pertambahan jaringan ataupun akan kekal satu sama? Tuan menyaksikan. Jika kekal satu sama, jika kekal dengan keputusan seri, Kelantan akan mengutip keputusan seri buat kali kelima berturut-turut. Manakala bagi Seri Pahang, mereka akan mencatat keputusan seri buat kali ketiga berturut-turut. Namun segala-galanya akan ditentukan dalam 45 minit terakhir ini. Mampukah Kelantan ataupun Seri Pahang menambah jaringan mereka mencari kemenangan, terutamanya bagi Kelantan untuk naik ke kedudukan kelima sekurang-kurangnya, manakala Seri Pahang pastinya ingin naik ke kedudukan yang pertama. Bagi PLM FL musim ini, 4 terbaik bagi kumpulan A dan B akan layak ke peringkat seterusnya. Yang dijangka akan bermula pada Ogos, di mana 8 pasukan akan beraksi dalam satu lagi liga. Akan beraksi sesama sendiri dengan 2 terbaik akan bermain di perlawanan akhir dan akan menentukan juara sulung Piala MFL 2023.
Jadi kita mulakan, kita teruskan aksi di separuh masa yang kedua di antara Kelantan dan juga Seri Pahang. Saya langsung kami bawakan dari Stadium Majlis Perbandaran Selayang pada petang ini bagi aksi kumpulan B dengan satu sama kedudukan semasa. Jadi Kelantan nampak lebih baik di penghujung separuh masa yang pertama. Mampukah mereka mengekalkan konsistensi itu untuk memberikan cabaran kepada pasukan Seri Pahang? Mungkin ini yang akan dibuktikan. 45 minit yang kedua ini, Kelantan memilih banyak stadium sebagai gelanggang ataupun stadium utama mereka, stadium tuan rumah. Selain daripada stadium USIM, ini mereka memilih stadium Selayang pula. Dan stadium utama bagi keempat. Tanah ke dalam. Ibrahim Manusi terus melakukan clearance. Semula oleh Seri Pahang. Sufian, pemain yang masuk menggantikan Zakrul Hazimi. Oh, berjaya lepas di situ. Kemar Taran. Oh, sukar untuk mendapatkan Aris Akif. Namun Aris masih lagi mengawal. Namun sukar untuk melepasi kawalan pertahanan Seri Pahang. Antara gerakan yang dilakukan, idea yang baik, namun tak banyak ruang yang dimiliki untuk melepasi Amar Syahmi Asbi. Oh, kesilapan pula dilakukan oleh Syahir Saiful Nizam. Bolehkan Kelantan pula diadakan sepakan percuma. Dia melanggar di bahagian belakang Aris Akif. Sepakan percuma rendah. Oh, ini peluang untuk Seri Pahang melakukan serangan. Gerakan yang baik dari Syai Saiful. Oh, gagal pula untuk melepasi Amirul Hakim, pertahanan Kelantan. Nama berjaya mengawal semula. Ini peluang yang baik untuk Lokman Pahdin. Cuba mengumpan pererakan di bahagian tengah. Ini Syazwat Faziev naik ke atas. Buka kepada Syahir. Jaga Syahir untuk menampan bola itu dengan baik. Sufian. Dan Samsul. Pemain Kelantan bertahan dengan baik. Terlepas. Cuma untuk Seri Pahang. Mereka menantikan syarat hantaran dari Nasrullah Mazaki. Dari Nasrullah. Ada tandukan dari Faziev. Namun sedikit tinggi melewati palang.
menarik sebenarnya untuk Seripang. Tiga jaringan yang mereka perolehi ketika menentang Kuching City di perlawanan terakhir. Ketiga-tiganya berpunca daripada sepakan penjuru ataupun set piece. Namun petang ini belum lagi terhasil sebarang set piece yang berjaya untuk menghasilkan jaringan buat Seripang khususnya. Asakan yang dilakukan oleh Wan Muhammad Irfan ke atas Amar Syahmi Asbi. Sepakan percuma. Selesot Faziev. Siapakah yang akan dicari? Oh, antaranya kali ini tidak begitu jauh. Oh, Amir Aika sekali lagi. Kesilapan yang perlu dielakkan. Mujur. Tiada pemain Kelantan yang berjaya menyambar bola itu. Nasrullah. Tolakan yang baik. Cuba dikejar oleh Syahril. Namun Rakesh lebih pantas untuk mengeluarkan bola. Run ke dalam mudah. Oh, dipersalahkan. Ada sedikit kekasaran yang dilakukan. Rizat Imir yang menjadi kesan oleh pengadil. Kita lihat sekian dari Rizat Imir. Jadi sepakan percuma untuk Seripang. Nasrul Zaki akan mengambil sepakan ini. Dari Nasrullah. Tak ada yang baik oleh Rakesh. Ini peluang untuk Kelantan. Menekah gerakan. Arif Akif sudah pun naik ke atas. Gerakan mencari Arif Akif. Namun berjaya dipintas dengan baik sebenarnya oleh Syed Zaris Irfan. Ibrahim Manusi. Atas mula ke hadapan. Nasrullah. Kali ini agak gopoh dia melakukan percubaan. Mungkin seharusnya lebih tenang untuk mengambil langkah terlebih dahulu. Antaran ketika kesilapan lepas Ibrahim Manusi. Ini Kelantan pula mengatur gerak. Larian yang baik dilakukan ketika ini. Izzat Emir hantar ke tengah. Masih dalam kawalan pemain Kelantan. Selagi Izzat ini hantar si kaki kanannya pula. Ini yang baik dilakukan. Namun sepakan yang sedikit lemah. Hantaran yang dilakukan Wan Muhammad Irfan. Bali Seripang mengatur gerak terlalu kuat pula. Pusan Seri ini tidak memberi sebarang makna buat Kelantan. Jika Seri mereka akan berkongsi mata dengan Kuching City. Namun perbezaan jaringan lebih memihak kepada Kuching City. Manakala bagi Seripang, jika Seri sudah cukup untuk mereka naik ke kedudukan pertama,
sementara menanti keputusan Selangor Negeri Sembilan dan juga Perak menentang KL City Extension pada malam nanti. Kerana pasukan dalam kumpulan B ini tidak begitu jauh perbezaan mata. Antaran terus. Kali ini kemas dari Amir Haikal. Oh, ada kesaran yang dilakukan ke atas Amir Haikal oleh pemain Kelantan. Kita lihat Merakish. Kerana Selipang pula lakukan serangan. Larian yang baik dari Ahmad Syami. Bantu oleh Adam Malik. Kembali Amar. Antaran yang jauh dari kedudukan Syarif Superman. Jadi ada pertukaran yang akan dilakukan oleh Kelantan. So Fazli akan dibawa masuk untuk menggantikan Wan Muhammad Irfan. Jadi Wan Muhammad Zul Fazli. Untuk pertukaran pertama bagi Kelantan. Memaskan di bahagian tengah. Wan Zul Fazli masuk menggantikan Wan Irfan. Tak ada Selip Pahang. Lepas lontaran ke dalam yang tidak begitu berkesan. Tidak menjadi. Peluang yang baik. Mampukah Hafiz? Antaran dari Hafiz. Minta oleh FZF. Di Krishna untuk Saran Raj. Peluang untuk Saran Raj. Namun sukar untuk melepasi dua pertahanan Seri Pahang. Percubaan yang baik. Hampir-hampir memperdaya Johan Syazidan. Bahkan yang baik dari Syahril. Kita lihat hampir-hampir saja. Untuk memperdaya
Zidan. Belakang ni, belakang siapa? Belakang. Dan. Kerana tidak menjadi sebagai pencuru ini. Cuba melengkapi. Masih lagi satu sama. Minit ke-60 ketika ini. Tiada bertambah jaringan di separuh masa yang kedua. Keduanya buntu ketika ini untuk mendapatkan jaringan. Yang menarik sebenarnya, lihat gerakan yang menyebabkan ada kekasaran yang berlaku sebagai percuma untuk Kelantan. Mereka itu dikabarkan di Paroi, Selangor sedang mendahului Negeri Sembilan 1-0. Ini menyaksikan Selangor akan naik ke kedudukan teratas kumpulan B jika keputusan itu kekal. Jika itu kekal dengan 15 mata. Jadi Seri Pahang perlu juga mendapatkan kemenangan. 2-0 dikabarkan di Paroi. Satu tampanan yang cukup hebat bagi anak-anak buah Ishak Kunju. Kalana 2-0. Lama sendiri. Ini pelan baik Rasulullah Zaki untuk Amar Syahmi. Peluang Amar dalam kawasan penalti. Apakah akan dilakukan? Namun pintasan yang baik dari pertahanan Kelantan. Ibrahim Manusi tak banyak gerakannya pada perlawanan ini. Dan semula ini dah peluang dan tandukan yang berjaya untuk menghasilkan jaringan kedua buat Seri Pahang. Siapa yang menyangka larian dari belakang Syarif Suparman membolehkan dia meledak untuk sekali lagi meletakkan Seri Pahang di hadapan. Syarif Suparman, jaringan kedua Seri Pahang petang ini dan jaringan kedua pribadinya musim ini. Tidak mampu dilakukan apa-apa oleh Johan Shah Zidan. Kita lihat Amar Syahmi memulakannya. Satu hantaran ke bahagian Fapus. Larian dari belakang yang dilakukan oleh Syahril Suparman. Gagal diselamatkan oleh Johan Shah Zidan. Jadi Syahril Suparman memastikan dengan kedua untuk Seri Pahang menghidupkan peluang mereka untuk mencabar kedudukan tempat teratas. Meskipun Selangor ketika ini sedang mendahului 2-0. Jadi masih lagi berkelebihan kepada Selangor sebenarnya. Kelantan cuba membalas. Antaranya tidak begitu kemas dari Hafiz Alim Hafiz. Bagi aksi kumpulan B ini, perebutan empat terbaik itu masih lagi terbuka sebenarnya kepada kesemua pasukan termasuk Kelantan yang masih lagi berbaki sekurang-kurangnya dua perlawanan. Dua perlawanan lagi selepas ini. Mereka masih lagi berpeluang sebenarnya. Kemas tangkapan dari Johan Shah Zidan. Kerana empat terbaik yang dicari ketika ini untuk kumpulan A dan kumpulan B. Bagi mereka mara ke peringkat seterusnya.
Belum lagi pasti bagi Kuala Lumpur City Extension juga. Kerana Kelantan, jika perkiraan mata maksimum mereka, mereka mampu untuk mendapatkan mata lebih dari 13 mata. Ini peluang yang baik untuk Kelantan, tolakkan ke tengah. Bacaan yang cukup baik dari Faziev. Pengalaman yang dimilikinya dimanfaatkan. Ibrahim Manusi. Yang dicari. Oh, tak berjaya lepas dari Haris. Namun sepakan percuma untuk Kelantan. Ada layangan kad kuning. Kad kuning dilayangkan pada pertahanan Sri Pang ini. Ahmad Syam Yasbi, kad kuning dilayangkan. Ini merupakan kad kuning keduanya musim ini. Kita lihat, dia dilihat menyiku Haris Akif Shahar di bahagian muka. Jadi dikesan oleh pengadil perlawanan. Mereka perlu fokus, mengelak daripada melakukan sebarang kesilapan. Jadi sepakan akan diambil oleh Hafiz. Afiq Al-Muhafiz. Kafik mampu untuk lakukan hantaran dengan baik. Lima pemain Kelantan menanti dalam kawasan penalti Seri Pahang. Manakah arah hantaran ini? Bahagian Fapos terlalu kuat, jauh dari kedudukan Marrakesh. Mereka hantar semula ke tengah. Percubaan terus yang tinggi. Percubaan yang paksa dilakukan. Lihat kedudukan itu. Sambil Haikal mengambil kecederaan, Kelantan melakukan pertukarannya yang kedua. Kesaran Raj direhatkan untuk digantikan dengan Haziman Cik Nga. Dua pertukaran dilakukan. Khalif masuk menggantikan Hafif Jasimin. Kerana serentak yang dilakukan oleh Kelantan dan menit ke-68 ini. Khalif Naskam dibawa masuk. Satid Binso. Masih lagi percaya kebangkitan akan dilakukan oleh anak buahnya dalam situasi ini. Haris Akif diharap akan terus konsisten untuk meledak bagi Kelantan. Haikal mengalami sedikit kecederaan, dah pun selesai mendapatkan rawatan.
baik dilakukan. Minit permainan 2-1 Kelibian kepada Seripang. Persoalannya mampukah mereka mempertahankannya. Kini mereka berpeluang untuk menambah satu lagi jaringan. Gerakan dari Nasrul Zaki. Oh, terlalu kuat pula. Salah faham di antara dua pemain. Namun berjaya dikawal semula oleh Seripang. Munada Malik. Sufian Samsul. Lokman Bahdin. Silap melakukan kekasaran ke atas Kalaif Naskam. Ke belakang. Ya, hantaran itu ke ruang Ibrahim Manusi. Pintasan yang baik. Astagfirullah. Ini kembali Ibrahim Manusi. Kali lagi dia dijatuhkan. Kali ini dikasari oleh Haziman Ciknya. Faiziev. Oh, tolakan yang baik. Murakesh menanti dengan tepat melakukan tandukan itu. Ini Kelantan mengatur gerak. Ada yang baik Krishna. Badan pula tidak menjadi. Amir Haikal. Lokman Bahdin. Ada tolakan ke atas Lokman. Dikabarkan di Paroi. Minit ke-84. Ada jaringan dari Negeri Sembilan. Mampukah mereka mengejar? Untuk kedudukan ketika ini, Selangor menderi 2-1. Sangat menarik juga aksi di Paroi. Keputusan yang sama ketika ini, kedudukan yang sama dengan Adi Selayang juga 2-1. Masya-Allah. Oh, menjadi kawal Amar Syami. Percubaan terus dari Amar. Tinggi melewati palang. Yang dilakukan 9 percubaan dari Seripang. Kelantan pula 8 percubaan. Dengan 2 percubaan tepat dari Seripang, di mana kedua-duanya memastikan jaringan. Dengan Kelantan juga 1. Ke dalam. Oh. Kelebihan satu jaringan bukanlah kelebihan yang besar bagi Sri Pahang. Mereka pernah diuji dengan dua perlawanan sebelum ini, mendahului dan di hujung saingan.
masa aku dengan keputusan seri. Jadi pastinya mereka tidak ingin tiga perlawanan berturut-turut cerita yang sama, yang mana mereka terpaksa keputusan mencatatkan keputusan seri selepas pasukan lawan menyamakan kedudukan di penghujung saingan. 15 minit yang cukup penting bagi Sipang, khususnya mempertahankan kelebihan mereka. Bagi Kelantan, masih ada masa untuk mereka bangkit. Kita lihat semakin rancak permainan Sri Fahang. Lewat dia melakukan tolakan. Cuba dibantu oleh Ahmad Syahmi. Dari Ahmad Syahmi untuk peran yang baik. Ada kedudukan Rakesh kali ini lebih kemas dari Rakesh kedudukannya. Position yang tepat. Oh, peluang ketika ini. Oh, bagaimana keputusan Pekanin meneruskan permainan. Meskipun ada asakan ke atas Mon Bahdin. Lantaran ke dalam untuk Kelantan. Sementara itu, Selangi masih lagi mengalami kecederaan Lokman Bahdin. Perebutan bersama dengan M. Rakesh. Bahkan dia mengalami kecederaan. Sri Pahang baru melakukan satu pertukaran pemain. Terdapat pemain-pemain di barisan simpanan yang mungkin boleh diturunkan. Antaranya di bahagian hadapan Syami Ghazani. Benso dia belum selesa dengan kedudukan ini. Belum tenang lagi. Meskipun ada berbaki lebih kurang 12 minit lagi. Miro Hakim. Manusi. Ah, berjaya lepas si Ibrahim Manusi. Bagaimanakah mampukah dia melakukan tolakan? Menanti rakan-rakan untuk naik ke atas. Tidak menjadi. Faizah juga sudah naik ke atas. Ini Khalaif Naskam. Juga tolakan yang tidak menjadi di bahagian tengah. Kembali Sri Fahang Nasrullah. Idea yang baik dari Nasrullah. Hantaran pula yang agak mengecewakan dilakukan di situ oleh Syahrir Supaman. Ini larian yang cuba dilakukan. Namun Ibrahim Manusi jelas dia ada kekasaran dilakukan. Diberikan amaran pada Ibrahim Manusi. Sepakan percuma untuk Kelantan. Lapan, lapan, lapan. 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 Lapan, lap
Cuma dari Kalaev, oh, tinggi melewati palang dalam cubaan untuk mencari gol penyamaan buat Kelantan. Oh, drama yang berlaku di Paroi. Minit ke-94 ketika ini di Paroi, Negeri Sembilan menyamakan kedudukan untuk dua sama. Ini bermakna jika kedudukan ini kekal, Sri Pahang akan melonjak ke kedudukan yang pertama petang ini. Sementara menantikan perlawanan di antara KL City dan juga Perak pada sebelah malam. Jadi tiga pertukaran dilakukan oleh Kelantan. Khairul dibawa masuk untuk menggantikan Rizakmi Akhtar. Antara pertukaran yang dilakukan, Khairul Amin menggantikan Rizakmi Akhtar. Ah, ini peluang untuk Kelantan. Dalam akan dilakukan tiga pertukaran serentak dilakukan oleh Kelantan. Jadi mereka sudah melakukan kelima-lima pertukaran pemain. Rigan Abraham masuk menggantikan Izzat. Untuk pertukaran yang terakhir. Oh, hantarannya agak jauh. Kerana akan dilakukan oleh Sri Pahang dalam 10 minit yang terakhir di separuh masa yang kedua. Dua pertukaran juga akan dilakukan. Adam Malik akan direhatkan untuk dia digantikan dengan Al-Amin. Cuba memperlambatkan permainan nampaknya Hadam Malik. Sepak inginkan kemenangan ini untuk mereka naik ke kedudukan pertama. Jadi Nur Al-Amin Zahid. Pinturan Syahrul Danish masuk menggantikan Syahril. Syahril Danish masuk menggantikan Syahril Suparman. Keluar. Minit terakhir, adakah pertambahan jaringan yang mampu dilakukan
Keramin, pemain yang baru dia bermasuk. Dilainkan kad kuning. Agak keras sejarahnya ke atas Nasrullah. Ini peluang yang baik untuk Sri Pahang. Mereka terus rancak menyerang. Ini peluang yang baik untuk Sri Pahang. Cuba untuk menambah jaringan. Mereka masih lagi berpeluang ketika ini. Cair berjaya di situ. Sepakan percuma untuk Kelantan. Yang dilakukan. Haikal upaya untuk memastikan gawangnya tidak dipolosi lagi. Minit yang cukup genting ketika ini buat koridor pasukan. Haikal. Ini tindakannya yang pastinya cukup tidak disenangi oleh pemain Kelantan. Namun dia perlu berhati-hati untuk mengelak daripada dilayangkan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Sri Pahang pastinya inginkan kemenangan yang akan meletakkan mereka di kedudukan teratas. Dengan perlawanan di Paroi sudah pun tamat. Jadi Negeri Sembilan mengikat Selangor dua sama. Ini bermakna Selangor hanya mengutip 13 mata. Jadi kedudukan Sri Pahang ini membolehkan mereka naik ke kedudukan pertama petang ini. Sementara menanti perlawanan di antara KLCT dan Perak pada sebelah malam. Jadi semakin hampir Sri Pahang untuk naik ke kedudukan pertama kumpulan B. Mengatasi dominasi atau penguasaan KLCT Extension sejak dari awal saingan lagi. Taran. Kali ini tenang Amir Haikal. Pakan terus ke hadapan. Namun tidak ada rakan yang berjaya menyambut. 4 minit tambahan masa diberikan oleh pengadil. 4 minit ya, pastinya cukup lama bagi Sri Pahang. Sementara bagi Kelantan,
4 minit yang tidaklah begitu panjang. Mereka perlu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Aturan sepakat ya, percuma yang gagal lah. Cari rakan. Oh. Saizaris Irfan dilainkan kad kuning. Dua pertukaran terakhir bagi Selipang pada aksi di sebelah petang ini. Nasrul Zaki akan direhatkan jaring pertama untuk Selipang. Digantikan dengan Namirul Ismail. Lokman Bahdin yang terbaring ketika ini. Jadi ini dia Amirul Ismail masuk menggantikan Nasrullah Zaki. Dan satu lagi pertukaran juga akan dilakukan. Syai Akil masuk menggantikan Syai Saiful Nizam. Jadi kelima-lima pertukaran sudah pun dilakukan oleh Selipang. Bagi 2 minit tambahan masa di separuh masa kedua ini, peluang untuk mereka naik ke kedudukan teratas kumpulan B. Kanan. Tinggal seminit saja lagi untuk Selipang memastikan kemenangan mereka. Dua perlawanan terdahulu tentang Negeri Sembilan dan Kuching City, mereka diampakan di saat-saat akhir. Jadi adakah cerita sama akan berulang? Namun ketika mereka dalam prestasi yang cukup baik untuk memastikan ia tidak berlaku. Oh, percubaan yang agak liar dilakukan oleh Haziman Cik Ngah. Mungkin perlu lebih tenang dalam situasi ini. Tinggi. Ada tarik-menarik berlaku. Sepakan percuma kepada Kelantan. Ini mungkin peluang terakhir untuk Kelantan. Dan itulah whistle penamat yang memastikan kejayaan Selipang naik ke kedudukan teratas kumpulan B. Dua perlawanan terdahulu mereka kecundang di saat-saat akhir oleh dua pasukan berbeza. Namun petang ini mereka memastikan tiga mata dibawa pulang ke Kuantan dan memastikan mereka naik ke kedudukan pertama kumpulan B untuk memintas KL City dan juga Selangor. Selepas Selangor terikat dua sama menentang Negeri Sembilan di Parui. Jadi begitulah keputusan penuh di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Kelantan tewas 1-2 kepada Selipang. Kita jumpa lagi pada perlawanan yang akan datang.